Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ke-10 bawa kawalan pergerakan. Jadi hari ini bosan lagi ni. Saya nak share sikit je hari ni. Nak share cara-cara nak check sistem penyejuk kereta atau sistem penyejuk enjin dengan cara yang betul. Okey, enjin ni dia menggunakan sistem penyejuk cecair. Oleh sebab tu dia ada pakai air dan ada pakai radiator. Alright. Kalau biasanya kalau orang tanya macam mana nak check sistem penyejuk ni dalam keadaan elok, dalam keadaan baik, biasanya dia akan check dua barang je. Yang pertama, dia akan check kuantiti air dalam radiator. Cukup tak cukup? Cukup. Okey, tutup. Kedua, dia akan cek air di dalam spare tank. Cukup tak cukup? Dia ada garisan minimum maksimum kat sini. Oh, cukup. Okey, dah. Macam tu je. Then, tutup bonet. Dan start kereta. Dan teruskan perjalanan. Saya nak bagi tahu. Itu betul. Tapi hanya 1/3 yang betul. 2/3 lagi dia orang tertinggal terus. Dia orang kata tak sampai separuh ni. Okay, dah check macam tu. Check kuantiti air dalam radiator, check kuantiti air dalam spare tank. Tu hanya 1/3. Okey, untuk check sistem penyejuk enjin. Lagi 2/3. Yang ni tak ramai yang buat. Sebab tak tahulah, tak nak buat ke ataupun tak tahu. Okey, benda kedua yang nak kena check untuk sistem penyejuk kereta ni adalah kuantiti coolant. Ya, coolant. Sekejap saya ambil contoh. Ni ha. Nampak tak dalam video? Nampaklah separuh. Okey, ni barangnya. Benda ni. Berapa ramai yang cek dalam ni? Nak letak mana ni? Tak situ. Berapa ramai yang cek? Cek dia macam mana? Cek yang pertama, cek ada ke tak ada coolant. Sebab ramai pemain-pemain Malaysia ni, diorang tak isi coolant. Diorang kata Malaysia negara panas, tak perlu pakai coolant. Kipas direct, cabut termostat, nak bagi enjin sejuk, tak payah pakai coolant. Itu pomen jahanam namanya. Okey, daripada keluar kilang, sekecil-kecil kereta kancil, sampailah sehebat-hebat Bugatti Veyron, keluar kilang, engineer diorang taruh coolant dalam enjin, dalam sistem penyejuk. Dalam sistem penyejuk enjin diorang ada coolant. Dapat kat pomen kita, tak payah pakai coolant, pakai air bateri. Tak payah pakai cooler, pakai air sungai. Tak payah pakai cooler, pakai air semayang hajat. Air tawar. Tak payah pakai cooler, taruh teh ais di dalam tu. Kopi tarik, teh tarik. Singob bing. Nak panggil sejuk. Orang yang reka enjin ni, suruh taruh cooler. Dapat kat geng-geng kita, tak payah pakai cooler. Taruh air bukit dia. Taruh air bateri lah. Mengarut nak mampus. Okey. Jadi, dalam ni, akan ada coolant. Sistem enjin ni akan ada coolant. Nak check yang kedua adalah check orang kata kuantiti coolant di dalam ni. Okey, bukan kuantiti coolant campur air. Kepekatan dia. Orang kata kepekatan lah. Okey, coolant dalam ni betul tak ikut nisbah bancuhan dia? Kalau ikut kan kat botol ni Toyota, kat belakang ni ada bagi tahu. Ni. Arahan, okey. Toyota mengesyorkan campuran 50-50 antara cecair pendingin, coolant dengan air. Okey, jadi separuh-separuh. Ini 1 liter coolant kena campur dengan 1 liter air. Itu Toyota suruh. Toyota yang suruh, yang buat kereta. Bukan pemain kita lah. Jadi macam mana kita nak check? Nampak merah. Dalam ni masih lagi merah. Dalam spare tank ni nampak merah. Tapi merah dia tu. Berapa banyak coolant
berapa banyak air, percentage dia. Ah, takkan nak celup celup celup. Masin. Masukkanlah, tak ada main rasa-rasa. Lepas tu tengok-tengok kocong-kocong, ah, merah lagi, merah. Tak ada, orang tak tengok benda gitu. Dia kena ada alat sukat dia. Alat sukat, alat yang boleh menentukan betul tak macam, tak boleh main rasa-rasa. Kita punya sifat manusia ni, rasa ni tak ada, tak ada nilai. Ha, jadi kita perlukan benda lah ni. Okay, nampak tak lah video dekat sikit. Ha, kita perlukan benda lah ni. Kita panggil rapid test. Antifreeze and coolant tester. Belah sini antifreeze, belah sini coolant. Okay. Jadi kita kena test. Kuantiti dia cukup tak? Jadi apa yang kita perlu buat hanyalah, saya zoom dekat sikit supaya boleh nampak. Atas sikit. Jauh lagi. Dekatkan sikit kamera. Okey. Lebih kurang macam itulah. Jadi kita masukkan dia ke dalam radiator. Ini agak susah sikit sebab kadang-kadang yang radiator Mira ni kecil sangat. Dan kita sedut dia. Okay, kita masukkan lagi sekali. Masukkan ke dalam-dalam. Kita nak sedut coolant tu bagi masuk dalam benda tester ni. Okay. Okay, naik lebih tak apa dulu. Biar dia lebih. Senang kita nak kontrol. Ya, sebab dekat sini dia ada maksimum dia. So kalau bila lebih senang nak buang. Okey. Alright. Jadi kat situ. Ha, jom kita pergi dekat pula. Tengok. Kat mana duduk dia punya jarum. Ya, jarum dia. Jarum hitam dia ni. Okey, ini untuk freezer. Thank you freezing. Ha, ini untuk wah, dekat sangat. Ah, ha, coolant dia. Okey, kita tengok jarum dia. Ni sebab tak ada jarum kat dalam ni. Dan kita tak nampak jarum tu. Jarum tu saya tengok jap. Tak mana jarum. Okey. Jarum dia duduk dekat sini. Ah, fokus sikit, fokus. Okay, jarum dia berada dekat bawah. Maksud dia, nisbah bancuhan coolant dengan air, orang kata cair. Sepatutnya jarum tu berada dekat sini. Boiling point. Ha, dekat area-area sini. Dekat biru ni. Dekat-dekat area sini, orange biru ni. Sekarang dia cair. Nampak tu jarum ni kalau saya gerakkan gini memanglah. Sebab arahan dia, sini, atas ni kena tegak. Okey. Jadi sini kita tengok. Jarum dia ke bawah. Jarum dia betul-betul kat sini. Kat yang warna putih hujung. Jadi nisbah campuran coolant dengan air dah menjadi cair. Okey. So coolant dengan air, air lebih, coolant sikit. Ha, nampak tak? Kita tak ada main rasa-rasa. Kita tengok warna pun tak warna. Dah jadi warna oren ni dah lama tak ganti. Okey, kat situ kita dapat satu benda baru. Okey, masuk balik dalam ni. Saya akan tunjukkan contoh lain. Macam mana contoh reading dia sewaktu coolant pekat dengan coolant yang dah campur air. Sama sekejap, saya nak pindahkan kamera ke. Okey, nah, ini tempat kerja simple lah. Saya letak kursi macam ni. Ini adalah air pipe. Air pipe, air tapis lah. Okay, ni adalah coolant Toyota yang saya baru buka. Okay. Buka dia, warna merah dia. Alright. Okay, yang ni saya akan tunjuk perbezaan bacaan untuk ni boiling. Okay, tak nampak sini ni. Jauh sikit.
Untuk boiling antara air dengan coolant. Okey. Mula-mula kita ambil air dulu. Contoh. Okay. Alright. Dan di sini kita boleh tengok jarum dia. Mana jarum ni? No, ni lah. Berada kat bawah ni je. Tak naik langsung. Okey. Sebab dia adalah air. Okey. Dia berada di bawah ni. Jadi sekarang kita nak check untuk coolant pula. Kat mana kedudukan dia. Okey. Buang air sehabis yang mungkin dan kita sedut coolant. Alat ni juga kita boleh gunakan untuk nak test ketulinan coolant. Coolant tu ori ke, coolant tu yang tiruan ke, atau coolant tu dah siap rancuh ke. Sebab banyak kes juga ya. Saya jumpa beli coolant murah dekat Shopee, kat Lazada, sekali coolant tu tiruan. Okey, kat sini kita boleh tengok jarum dia naik maksimum sampai belanggar dekat atas. Okey. Jarum dia naik maksimum sampai kat sini. Okey, kita tengok bahagian boiling yang jelas sikit kot. Harap-harap jelas dalam video ni, lagi dah gelap. So, air mendidih, coolant ni mendidih pada suhu 131 degree C. Ini coolant pure lah, pekat, concentrated. Tapi kita tak boleh pakai yang pekat macam ni 100% masuk dalam kereta. Kita kena bancuh dengan air. Wajib bancuh dengan air. Nak tahu macam mana kita nak bancuh dengan air? Ambil satu bekas lagi. Letak kat depan. Okey, Toyota kata tadi bancuh 50-50. Okey, air dengan coolant sama banyak. Jadi, saya guna benda ni juga sebagai alat sukat lah. Okey. Kat mana saya nak ambil? Contohnya saya ambil tempat yang sama. Kat sini je. Okey, coolant banyak ni. Dan air pun banyak sangat sama. Okey. Jadi 50-50. Okay, sekarang coolant dengan air sama banyak. Okey, kacau sikit. Oh, saya sedap rasa. Masa ni kalau kita pegang bekas dia, kita rasa panas. Okey, sekarang nisbah dia 50-50. Tak ada beza warna. Antara dah bancuh air dengan air belum bancuh. Jadi, banyak kes yang beli dekat online, Shopee, Lazada, orang dapat coolant yang dah siap bancuh dengan harga untuk coolant concentrated. Jadi orang kena tipu lah, pendek kata. Ok, jadi sekarang kita ambil yang 50-50. Okay. Dekat situ kita dapat tengok dia punya jarum naik duduk dekat penanda biru ni. Antara oranye dengan ni, biru kat situ. Itu yang sepatutnya kepekatan coolant ni sebah 50-50 yang sepatutnya duduk kat sini. Jadi air dia mendidih lebih kurang dalam 124 ke 125. Ini cara nak test coolant. Dia punya kepekatan coolant. Okay. Ini pun salah satu benda yang wajib kita test sebab bila kita pakai lama, orang kata dah bertahun pakai benda lah ni, coolant ni, dia akan rosak sedikit demi sedikit. Jadi kepekatan dia akan menurun. Jadi coolant ni perlu diganti setiap 2 tahun. Okay. Coolant yang dah bancuh ni perlu diganti setiap 2 tahun. Macam kereta ni dah lama ni, tak ganti, dia punya kepekatan dia dah menurun. Okey sayang. Okey, ni test adalah yang kedua. Ni dua daripada tiga test. Ini adalah test kita panggil kepekatan coolant. Test yang ketiga adalah tak kata tepi ya. Test yang ketiga adalah kita nak test tekanan di dalam sistem penyejuk.
Betul ke tekanan di dalam sistem penyejuk ni seperti apa yang kita nak? Seperti standard design kilang kita ni. Contohnya. Kereta ni, Lira 1.3 carburetor, dia punya sistem penyejuk, dia perlu ada tekanan sebanyak 0.9 bar. Seperti yang ditulis pada cap. Okay, cap ni punya tulisan dah hilang. Saya ambil cap contoh. Cap lain. Okay, kalau kita tengok sini, dia ada tulis 0.9. 0.9 ni maksud dia 0.9 bar. Yang bermaksud tekanan dalam air dalam ni, dia kena simpan tekanan 0.9 bar. Okay, so macam mana nak test? Betul ke sistem dalam ni, dia kata sistem coolant ni simpan tekanan 0.9 bar? Benda ni memang tak ramai orang test. Tak ramai orang buat testing dia. Sebab tak ramai yang tahu. Yang diperlukan adalah, diperlukan jugalah special tools untuk nak test ni. Ini dua barang ni. Salah satu kita panggil dia sebagai pressure gauge. Sama ada nak analog pressure gauge ataupun digital pressure gauge. Digital pun best, analog pun best. Analog saya pakai dah lama, digital ni baru beli, belum pasang. So hari ni saya nak guna digital je lah. Kita boleh nampak eh, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar. Banyak ni, sepatutnya yang terbaik dalam 2 bar atau 3 bar je. Okay, kita boleh nampak pressure di 1 bar, setengah bar, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 bar. Okay, tak yakin dengan analog, boleh pakai digital. Okay, macam mana sambungan dia? Kat mana nak sambung? Okay, untuk enjin yang ni dan kebanyakan enjin yang lain, dia akan ada satu hose. Oops, jatuh. Dekat carburetor atau throttle body. Dekat carburetor atau throttle body akan ada satu hose bypass. Terpanggil hose untuk auto chop. Okey, hose tu kita kena buka. Tak kisah ambil mana satu, salah satu. Saya ambil yang ni lah. Saya ambil salah satu, saya ambil yang supply water ke auto chop. Okey. Cabut yang ni satu. Dan kita ambil pressure tadi, pressure gauge tadi punya, kita pasang kat sini. Okey. Hari dah gelap. Sampai dapat video. Ya, okey. Pasang kat sini satu. Dan satu lagi, kita perlukan bantuan kompresor, iaitu pemampat angin. Sebab kita nak tembak angin tegangan yang tinggi ke dalam sistem penyejuk. Okey, hose yang kita cabut, kita masukkan. Saya masuk ni lah, saya pakai gun ni je. Dan tetapkan dia balik. Okey. Jadi, bila saya tembak angin masuk ke dalam sistem penyejuk dekat gauge ni, akan bagi bacaan pressure di dalam dia. Nampak? Tak simpan. Okay, bila saya masukkan angin ke dalam sistem penyejuk, cap akan release pressure tu masuk ke spare tank. Dan sekarang, dia tak simpan sikit pun angin dalam ni.
Jadi ini baru masuk, capnya ada masalah. Ini sekali cek, oh, kok ada bocor. Tembak satu bar. Turun sepenuhnya. Nampak? Jadi ini bermaksud sistem penyejuk ni tidak simpan pressure. Tak ada pressure dalam ni. Okey, masalah utama dia mungkin cap. Cap ni. So kita ganti cap baru. Ini cap stock saya simpan 009. Okey. Dah ganti cap baru. Ini cap baru tak tunjuk. Ah ni. Lah. Saya dah ganti cap baru, ini cap nama. Okey. Jadi kita tengok balik. Ada pressure gauge. Ada pressure gauge. Apa tak? Okey. Tembak angin. Naik pada satu bar. Lepas. Jadi kita boleh tengok berapa banyak cap tersimpan pressure. Nampak? 0 bar. 0 bar. Ini bermaksud biarpun saya dah ganti cap baru, ia tetap tak simpan pressure. Okey, mungkin cap ni bermasalah, boleh cuba yang lain. Tapi ini cap baru saya dah. Ini adalah cap baru pun tak simpan pressure. Jadi dia ada kemungkinan kedua yang rosak adalah lubang ni. Lubang ni dah haus. Ataupun lubang ni ada something orang kata failure yang tidak sentuh dengan ni. Dia punya spring ni, getah kelabu ni. Nampaklah. Jadi dia tidak siap, tak boleh simpan pressure dalam ni. Ha, ini kes ni bukan pertama kali lah saya jumpa, banyak kali jumpa. Okey, kita nak buat kepastian, nak double check ya, senang ya. Saya ambil satu lagi getah kelabu daripada cap yang lama dan saya letak kat sini. Okey, saya letak kat sini dan saya pasangkan dekat ni. Okey. Okey, double getah lah kat situ. Okey. Kita check balik pressure. Sangkut tak sangkut? Ada naik tak naik? Lekat tak lekat? Okey. Tembak. Ada bocor dekat ni. Okey. Saya dah bagi dua kebocoran tadi. Satu kebocoran dekat hose ni. Okey, dia tak ada nak grip pistol gun air gun ni, jadi saya kena letak teflon sikit. Dan satu lagi kebocoran dekat thermostat body ni. Okey, thermostat body ni dah sikit dia dah bocor. Okey, jadi bila dah saya dah bagi dia punya kebocoran, tak ada lagi bocor, barulah best sikit kita nak buat test pressure di dalam sistem ni. Okey. Ni kita buang relief pressure. Okey, saya buang sampai habis. Nampak dalam video. Okey. Kosong bar. Okey. Saya masukkan pressure lebih kurang dalam 1 bar. Sebab cap ni 0.9. Okay. Sampai 1 bar kita boleh dengar air tenang ke spare tank. Okay, angin tu tenang ke spare tank. Jadi sekarang kita tengok pada berapa bar pressure ni berhenti. Okay. Bar dah senyap. Kita boleh tengok kat sini. Biarpun saya dah pasang double getah dekat cap tadi, dia cuma simpan pressure 0.6 bar sahaja. Nampak tak kat sini? Sekejap saya fokus sikit. Ha, 0.6 bar sahaja. Ha, dia tak simpan 0.9 seperti yang dekat cap.
Turun lagi. 0.5 bar. Dia simpan 0.5 bar sahaja. 0.55 kot. 0.5 lebih, 0.6 kurang. Jadi, sistem kereta ni, sistem penjuk kereta ni tak simpan pressure. Dia pun dah ganti kad baru. Tetap tak simpan pressure. Saya buat double getah pada penutup ni pun hanya simpan 0.55 bar sahaja. Jadi ini bermaksud radiator ni ada masalah. Top cap dia ni ada masalah. Okey, cap belah atas ni ada masalah, lubang ni pernah ada lubang. Okey. Kesimpulan daripada test hari ni, saya dapat 3 masalah. Okey, ini baru betul test. Jumpa penyakit 3 masalah. Kalau test yang mula-mula tu tadi, cek air saja tak jumpa masalah kat sini. Okey, masalah yang pertama. Nisbah gula dengan air terlalu cair. Jadi perlu di flush semua balik. Buang semua kering dan ganti coolant baru dengan nisbah bancuhan 50-50. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, top cap ada masalah. Okey, top cap ni tak boleh simpan pressure. Bukan salah radiator cap lah. Top radiator cap atas ni ada masalah. Jadi nak tukar top cap ni yang harga pun agak mahal, adalah lebih baik ganti radiator ni baru seketul. Alang-alang nak ganti radiator ni seketul, apa kata nanti saya upgrade terus lah daripada radiator pendek pergi ke radiator panjang. Mungkin radiator 1.6, 1.8 ataupun ambil perdana 2.0. Okey, itu masalah kedua. Masalah ketiga, saya jumpa bocor pada hose kecil, hose bypass dan thermostat body. Okay, jadi 3 benda jumpa untuk satu test. Lagi satu lupa. Okay, dah testing macam ni. Okay, kita bukan hanya dapat tahu. Okay, contoh saya letak pressure 1 bar. Kita bukan hanya dapat tahu sistem dalam ni simpan berapa bar. Tapi kita juga dapat boleh cari kod-kod ada tempat-tempat yang mana ada kebocoran halus. Sebab kita boleh tengok waktu dengan pressure tinggi, kita boleh tengok ada air menitik, ada bunyi angin keluar. Okay, macam tadi saya jumpa dekat gasket thermostat body ni, nampak. Jadi dua dalam satu lah, satu untuk check pressure dalam ni, satu untuk cari bocor kat mana. Okey, 0.55 bar. Tidak seperti cap yang diwar-warkan 0.9. Jadi saya akan nak repair dia, upgrade terus lah. Yang pertama saya akan upgrade radiator pergi ke radiator panjang, iaitu radiator 2.0. Hose saya akan tukar baru sebab hose bypass semua dah geput-geput. Ini dah geput, ini kecil dah geput. Saya akan tukar hose baru. Coolant saya akan bancuh yang baru pada nisbah 50-50. Itulah sistem penyejuk kereta. Kalau kita tak jaga dia, dia boleh buat perangai dan overheat di tengah-tengah jalan. Okey, harap dapat membantu semua. Sekian.